gimana nih? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate kesayangan kita sekalian. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang sungguh mengejutkan dan bikin kita tentunya bahagia. Yang mana hari ini adalah hari Jumat, Jumat berkah. Dan entar malam adalah yang mana kita tunggu-tunggu anniversary Lesti yang ke-9 bulan. Ya, dalam unggahan Adi Sky mereka yakni ya sahabat-sahabat Viral Trio Gestrek rupanya sholat Jumat. Bagaimana dengan couple cute kita Rizky Bilar dan Sidi Lesti di hari ini? Ya, yang sungguh menyita perhatian kita semua. Seusai bocornya prewed mereka, rupanya hari ini Lesti menunggu sang doi untuk selalu bersamanya, yang mana di unggahan Haris Frisa tak nampak Rizky Bilar di sana saat syuting JWB, namun sang asisten yakni Adrien Rambe ada di sana bersama rekan-rekannya yang lain. Dan kita pun dibuat bertanya-tanya bagaimanakah kondisi Rizky Bilar hari ini dan bagaimanakah dengan si Dedi Alesti di hari ini pula. Ya, karena kita semua pada penasaran. Di Jumat berkah ini menjelang anniversary mereka yang ke-9 bulan karena bertepatan nanti pergantian hari pada jam 00 entar malam adalah pertepatan dengan anniversary Leslar. Nampak Rizky Bilar begitu tampan dan mempesona dalam rangka dan juga memberikan surprise tentunya menjelang anniversary mereka yang ke-9 bulan. Apakah yang akan diberikan oleh Rizky Bilar menjelang anniversary mereka yang ke-9 bulan? Kita semua pada tidak sabar. Apalagi di hari ini adalah hari yang paling keramat bagi Rizky Bilar, yakni hari Jumat, yang mana hari tersebut merupakan Yaumul Ayyam bagi umat muslim. Apalagi di hari ini pula bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tentu berkah di hari ini ya terungkapnya kemesraan, kebersamaan Lesti dan Bilar yang kian menarik untuk diikuti oleh kita semua. Karena tentu kebersamaan mereka yakni Lesti dan Bilar begitu menarik sekali guys. Ya, kebersamaan saat mereka terciduk menggunakan baju adat Minang, yakni adatnya yang ingin dibuat oleh Rizky Bilar sebagai salah satu ya pakaian adat yang akan digunakan saat mereka melakukan proses pernikahan nanti, ya di pernikahannya. Dan tentu hal itu membuat kita semua senang, tak hanya Lesti dan Bilar yang begitu bahagia di hari ini, tetapi kita pun juga bahagia. Kita sudah menunggu surprise yang akan diberikan oleh Rizky Bilar pada kekasihnya ataupun sebaliknya dari Lesti bagi Rizky Bilar, di mana di hari ini adalah menjelang anniversary mereka yang ke-9 bulan. Tentu doa dan untaian kata terindah kita panjatkan bagi Yang Maha Kuasa. Semoga mereka dimudahkan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan tentu kita juga semua para penonton yang beriman yang selalu mensupport Lesti dan Bilar, semoga juga diberikan kemudahan rezeki seperti mudahnya rezeki Lesti dan Bilar. Juga diberikan sesuatu yang istimewa di bulan Ramadan ini tentunya. Makanya bagi kalian yang inginkan kabar terbaru mengenai mereka berdua, jangan ragu dan sungkan untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya.
agar kabar-kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya, terutama tentang pertemuan mereka yang udah dipersiapkan oleh Rizky Billar menjelang anniversary mereka yang ke-9 bulan. Banyak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.